Saat ini saya berada di daerah Losari, di pinggir jalan dari Ambarawa ke Secang, di dekat stasiun Gemawang yang dari arah Bedono. Di sini ada villa elit yang nanti kita ke sana untuk mengunjungi sebuah bangunan, sebuah stasiun yang sudah jalurnya jalur mati. Dan jalan ke sini dari jalan raya sekitar 300 meter, tapi jalannya nanjak, jadi saya nafasnya kerenggosan. Kita lanjutkan. Itu bangunan stasiunnya sudah terlihat di depan sana. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya. Ini saya sila, Pak. Maybe ada info katanya di sini ada kereta, stasiun kereta Mayong yang dipreservasi. Bekas ya dulunya stasiun. Stasiun Mayong ya. Di Kudus. Mayong di Jepara. Jepara betul ya bangunannya meskipun ya secara main strukturnya masih asli, Pak ya. Tapi ada beberapa sedikit perubahan desain memang, tapi untuk konstruksinya, masih asli. Kalau pertimbangannya mengambil stasiun Mayong? Kalau cerita yang setahu saya dulu kan stasiun ini lokasinya di pinggir jalan raya. Nah kemungkinan akan ada pelebaran jalan. Oh maksudnya kemungkinan... nilai apa yang ingin diambil dari mengambil stasiun Mayong? Maksudnya apakah desain artistiknya atau apa gitu? Kalau ya mungkin saya kurang tahu pasti kalau itu ya Pak ya, jadi pertimbangan karena itu yang menemukan ya. owner kami yang pertama dulu. Ya kalau pertimbangan kemenangan kok harus stasiun ini. Oh owner yang pertama berarti ini udah bukan owner yang pertama. Bukan Pak. Owner yang pertama itu namanya Bu Gabriel Tegi ya dulu yang mengetahui adanya bangunan ini. Ya mungkin pertimbangannya. Bu Gabriel itu orang Belanda ya? Itali Pak. Orang Itali. Itali ya, dia orang Itali dulu. Karena di film R.A. Kartini yang main Yeni Rahman ini ya. Bangunan ini masih ada tuh di Mayong waktu itu buat syuting. Di syutingan film R.A. Kartini tahun 80-an itu masih dipakai untuk syuting R.A. Kartini. Ya. 300 Pak. 2.300. Kalau stasiunnya kan hanya bangunannya saja yang di sini. Kalau jalur keretanya enggak lewat sebelah sini.
Tapi dia pakai motif lama juga sih ya, walaupun udah baru ya. Dan lantainya motifnya masih motif lama. Itu kita fungsi Pak, kalau keseluruhnya. Tapi apakah baru dulunya, ya ini kita fungsikan sebagai anu ini, sekarang ini kita fungsikan sebagai restroom. Tapi apakah dulunya waktu bangunan asli dia jadi restroom, itu yang saya kurang paham juga. Oh udah. Ini udah tembok ya Pak ya? Iya. Temboknya tembok baru. Restroomnya wangi. Yang itu. Ya ini kita fungsikan sebagai back office kita. Masuk ini kancingnya ini. Kancingnya ini kalau lama ya. Jendela masih asli. Kalau melihat ke referensinya tahun 1873 ini. Betul. Ya. 100 tahun sebelum saya lahir. Seberapa jendela? 150 tahun. Bangunan kayunya masih. Keren. Kalau di sana udah ditempatin orang nih Pak. Ini di sini diceritakan bagaimana bangunan stasiun Mayong ini dipindah ke sini. Jadi di sini dalam bahasa Inggris, this building was transported here by 40 truck. Jadi diangkut dengan 40 truk pada suatu stormy night, malam badai di tahun 2001. Jadi semua direstorasi secara sepenuh, fully restored. Jadi sekarang ini menjadi sebuah kantor resepsionis dari resort yang eksklusif, Mayong Reception ya. Dan di sini juga ada restoran, di sana bangunan joglo yang menyediakan kopi yang diambil dari kebun. Bisa. Ya. Gunung Andong. Ya, inilah bangunan stasiun Mayong yang terletak di Losari, daerah Pingit, jalur dari Ambarawa ke Secang, kira-kira 15 km mungkin. Dan bangunan stasiun ini masih terpelihara dengan baik, dipreservasi, tapi dipindahkan tempatnya ke sini. Jadi kalau aslinya stasiun ini ada di jalur Kudus, Mayong, Welahan. Jadi dari Kudus itu ada percabangan yang ke arah Pati, ke arah Juwana, dan yang ke arah Mayong, ke arah Welahan. Dulu dipakai untuk ngangkut mebel-mebel Jepara, kayu-kayu yang ada di sana, kayu-kayu jati. Sehingga ini bangunan ini dibikin dengan kayu berkualitas yang sampai ini dibangun tahun 1880-an, hampir 150 tahun usianya masih kuat dan masih kokoh. Di sini tempatnya jadi enak untuk beristirahat, menjadi sebuah villa penginapan yang eksklusif dengan harga di atas 2 juta per malam. Oke,
Oke, kita sudahi perjalanan kita ke Mayong dalam tanda kutip Losari, jalur sisa SCS Semarang Juwana Stomtrem yang sekarang sudah dimatikan.